Hayyakumullah. Kasimpulannya guru sekumpul itu luar biasa. Ulun dan pian beratan menyaksikan karamat yang nyata Haul Sidin dihadiri oleh jutaan orang. Selama ini seluruh dunia tidak ada haul yang seperti itu, dan antiknya haul guru sekumpul sampai ke ujung Kalimantan sudah ada rest area. Di Berau sudah ada rest area, di Sangatta sudah ada rest area, Sangkulilang sudah ada rest area, Balikpapan, Samarinda, Panajam, sampai ke mana-mana kah? Sampai ke Amuntai, Tanjung, Barabai, rest area bejuruh, ya kah? Ya nang ada kisah orang Kandangan biar, ini kisah nyata. Tapi Kandangan di mana ada tahu? Jangan tersinggung orang Kandangan lah. Sampai Binuang, makan rest area, sampai Sungkai, makan. Sampai Mataraman, makan. Sampai Tambakannya, makan. Sampai Tapura, bihirawara. Sakit parut. Sakit parut sampai. Ujar, ujar orang Kandangan. Cuma kalau ini menyambat orang mana. Ya Allah, mudahan kita dapat rahmat baratan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tolong jangan bulik sebelum makan nasi haul. Ini kan kita haul nih, Allah. Nang hadir jangan bulik dulu sebelum makan nasi haul. Kenapa? Yakin berberkah. Di sekumpul, jangan pergi sahaulnya. Di sekumpul. Nah, ini dapur nih. Dapur sekumpul banyak kok. Dapur sekumpul. Kucing datang makannya. Diberi orang makanan. Nah, mau makan beli imat. Imbah makan kanyang parut. Berjalan, katimbukan diranjah sebidang motor. Ya selesai udah. Diranjah sebidang motor lalu mati. Habis kisahnya. Ada kayak itu ada. Diranjah sebidang motor mati lalu dikuburakan. Dikuburakan orang. Nya kucing itu disuruh jual kuburakan. Binatang apa dikuburakan? Lingan mati. Dikuburakan. Imbah dikuburakan itu haul nang ke-13 kalau enggak salah. Haul ke-14 batajak pulang dapur di situ. Ya kah? Batajak pulang tenda di situ. Nah, pakaian apa? Tirak tangannya. Tirakan apa? Tirak lah. Nah, ngentul. Dibuka, diangkat. Kucing nang tadi kada hancur. Darah di hidungnya masih kayak hari ini juga mati. Ayo, kucing makan nasi haul ada hancur. Apalagi Habib. Apalagi guru. Artinya kucing aja bakar amat. Kada hancur kucing. Padahal setahun pikiran.